Pemirsa, hujan deras yang terjadi di Kabupaten Ngawi beberapa hari terakhir berdampak pada kondisi tanaman tembakau. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat mencatat sebanyak 400 hingga 500 hektar lahan tembakau terancam gagal panen. Sejumlah petani tembakau menjerit melihat kondisi tanaman tembakau yang rusak akibat guyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Nampak kondisi tanaman tembakau layu dan sebagian tidak terselamatkan padahal telah memasuki masa panen raya. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Ngawi, Sojo menjelaskan, saat ini tercatat dampak hujan yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan 40 persen lahan tembakau Ngawi rusak. Banyak tanaman tembakau yang mulai layu bahkan tidak sedikit yang mati. Saat ini petani hanya bisa pasrah dan berharap masih ada tanaman yang bisa diselamatkan. Menurutnya biaya produksi tanaman tembakau cukup tinggi, jika diperkirakan untuk satu hektar lahan tembakau, biaya tanam mencapai 35 juta rupiah. Dengan hasil mencapai 12 ton, harga per kilogram saat ini telah tembus di kisaran 40 ribu atau setara 70 hingga 80 juta. Namun saat ini bisa kembali modal itu pun sudah cukup bagus. Yang kondisi bagus seperti ini kualitas turun. Itu Rugi, rugi petani. Rata-rata untuk kemarin. Di tingkat petani kita pernah menghitung analisa usaha tani mm. untuk satu hektar rata-rata 30 juta sampai 35 juta lah. Mm. Nah, dengan estimasi kalau kondisi tahun ini sebenarnya saya memprediksi petani bisa mendapatkan angka untuk satu hektar minimal di atas 60 juta. Mm. Sebenarnya. Kalau Ta normalnya, mbak? Kalau normalnya ya 60 sampai 70. Hitung-hitungan saya mendekati 2 ton mm. rate-nya mm. apa itu produksi satu hektar. Dengan rata-rata misalnya eh, prediksi jatuhnya di tingkat petani sebenarnya mencapai menyentuh di angka 40 ribu per kilo kering Kalau produksinya 2 ton berarti satu hektar dapat 80 juta Sebenarnya, hmm, sebenarnya. tapi Dengan ini kondisi? hanya ada di angan-angan ya. Kondisi ini kemungkinan kondisi kemudian... balik modal pun sudah cukup puas Balik bagus, modal itu sudah cukup puas lah Semoga yang masih bisa diselamatkan petani, harga juga tidak serta-merta turun sehingga untuk balik ke modal itu mungkin masih ada kesempatan lah petani. Sementara itu Kabit Perkebunan dan Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Ngawi, Hendro Budi Suryawan mengakui jika saat ini terdapat sekitar 400 hingga 500 sektor lahan tembakau rusak terdampak hujan. Hal ini berdampak petani terancam gagal panen di Ngawi total keseluruhan luas lahan tembakau mencapai 1700 hektar. Dan e, untuk petani-petani tembakau yang tanam di bulan Juli akhir, kemarin curah hujan tinggi e, di Kabupaten Ngawi kurang lebih kisaran 400 sampai 500 hektare itu terdampak e, dengan curah hujan tinggi itu. Hmm. Dampaknya sendiri terhadap tanaman tembakau. Nah kondisi tanamannya karena curah hujan tiga hari berturut-turut Kisaran eh, 400 atau sampai 500 hektar itu tanaman layu. Hmm. Kondisinya mulai mengering atau berwarna kuning itu Pak ya. Iya, betul. Hmm. Ini eh, tidak bisa dipanen atau gimana Kalau melihat kondisi seperti itu. Bisa yang eh, itu dipanen yang petik bawah, hmm. yang di bawah. Kemudian kalau eh, petani biasanya karena tanaman sudah layu sehingga panen paksa. Hmm, tapi kemarin itu sempat mengalami panen di petik bawah Pak ya? Iya. Rata-rata. Iya, itu kan baru tanah menakir sehingga sudah mulai. Diketahui beberapa hari terakhir ini kondisi cuaca ekstrim terjadi di wilayah Ngawi. Hujan sering terjadi hingga berdampak pada kualitas dan kondisi tanaman tembakau. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.